Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, info penting bantuan kerajaan. Beberapa negeri akan mula menerima bantuan barang dapur prihatin kasih RM300. Bantuan RM300, program bantuan prihatin kasih yang telah dilaksanakan sejak Julai 2021 di beberapa negeri akan terus disalurkan pada bulan September ini di negeri-negeri berikut, yaitu di Negeri Sembilan, di Labuan, di Pahang, Putrajaya, Sabah, dan Sarawak. Soalan yang sering ditanya, adakah kita perlu memohon prihatin kasih? Adakah kita perlu memohon program ini? Penerima yang telah pun dikenal pasti dari senarai yang telah didaftarkan di pangkalan data kerajaan. Oleh itu, tiada permohonan yang perlu dibuat. Anda boleh membuat semakan status kelayakan prihatin kasih melalui pautan yang saya kongsikan di description di bawah video ini. Program bantuan prihatin kasih yang telah dilaksanakan sejak Julai ini di beberapa negeri akan diteruskan pada bulan September ini, di mana bantuan barang dapur prihatin kasih ialah berjumlah sebanyak RM300.